Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan kami. Pada video kali ini kita akan mencoba membagikan cara mengatasi kaset sangkut pada unit 3 atau 4 pada mesin IR6570 atau tipe sejenisnya. Langsung saja kita praktek. Kita buka bautnya ini. Kemudian di sini kita buka cover penutupnya ini. Kemudian di dalam sini ada satu baut. Kita lepas soketnya. Baru bisa kita ambil atau kita tarik kasetnya ini. Kita cek di sini. Masih sangkut seperti ini. Yang biasanya ini yang mengakibatkan dia naik ke atas sehingga dia sangkut. Kita bersihkan jika ada kotornya di sini. Kita cek kembali, kita tarik keluar. Dia sudah normal, tidak ada ganjalan. Kemudian kita cek di kasetnya sini. Kita cek putarannya sini. Ini terlihat bautnya longgar. Inilah yang mengakibatkan dia tidak bisa terdorong ke dalam karena gearnya ini tidak rata. Caranya langsung saja kita kencangin kedua sisi bautnya ini. Jangan terlalu kuat karena semuanya bahannya dari plastik. Kita tes. Jika sudah lancar seperti ini, bisa kita masukkan dan siap kita operasikan kembali. Jadi mudah sekali penanganannya. Hingga kita lepas kasetnya, kemudian kita cek bagian gear-gearnya ini dan kita pasang kembali. Insya Allah mesinnya akan kembali normal kembali. Demikian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang baru gabung dan belum subscribe. Silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video tutorial berikutnya. Saya akhiri, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.